selain daripada fadilat yang disebutkan tadi, banyak fadilat-fadilat yang lain. Bahkan orang yang berada dalam majlis ilmu ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melalui taman-taman syurga, maka duduklah. Ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah di taman syurga itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majalisul ilm." Itulah majlis-majlis ilmu. Sebab itu ada orang datang ke majlis ilmu, mungkin kepahaman yang didapat daripada majlis ilmu itu minimal sangat, mainan sedikit. Tetapi kerana sukanya dia kepada majlis ilmu, dia bawa keberkatan yang ada dalam majlis itu. Bukan makna kerana keberkatan itu penceramah, tak. Kerana dalam majlis ilmu itu kan dibaca ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu barakah. Satu hari orang nak beranak, dia kata, "Ustaz, buatkan air selusuk." Memanglah orang kita ni ada sebahagian ni mahir menyediakan air selusuh ni. Kerana air selusuh ni kalau orang puan nak beranak, sekiranya mudahlah beranak, ada sesengah tempat disebut minyak selusuh ke minyak. Tak kisahlah minyak ke air. Tetapi tidaklah makna semua orang pandai buat pula. Jadi saya gambarlah orang tadi, saya kata saya memang tak pandai. Selusuh ke tak pandai, barang lusuh pun tak pandai. Tapi beginilah, cuba dapatkan air zam-zam, saya bantukan. Kita dapat air zam-zam. Saya kata ni original ke tak original? Kata, original insyaAllah. Baik. Saya kata, kenapa saya kata air zam-zam? Kerana pertama, kalaupun yang tukang baca tu tak barakah, tetap keberkatan tu adalah. Kerana air zam-zam ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u zam-zam lima syuribalah." Air zam-zam ikut apa diniatkan. Maknanya kalau orang berniat nak jadikan air zam-zam itu sebagai air selusuh, jadilah dia air selusuh. Kerana Nabi sebut begitu. Jadi saya kata nanti minum, niatkan, "Ya Allah, jadikan asbab mudah aku bersalin." Pasal keberkatan yang ada pada air itu. Kerana orang yang baca belum tahu lagi berkat atau tidak. Kadang kita baca juga, sebenarnya bukan sebab orang yang baca, tapi keberkatan ayat Al-Quran itu. Sebab itu kalau kita nak bacakan ayat Al-Quran pada air, bacalah yang elok, jangan wuhara pula. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda ni? Bila nak ada keberkatan, bacalah elok-elok. Supaya mungkin kita tidak ada keberkatan, tetapi keberkatan pada ayat Al-Quran tadi. Begitu juga air zam-zam, maknanya air itu barakah. Dibacakan pula dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka kalaupun yang membaca itu tidak barakah, tetap ada keberkatan. Samalah kita duduk dalam majlis ilmu. Mungkin penceramah itu memang tak ada barakah pun.
silap-silap yang mendengar lagi banyak berkah. Tetapi oleh kerana kita duduk dalam majlis yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan keberkatan itu kita dapat. Ingat saya satu ketika di Masjidil Haram, ketika itu sama dengan jemaah sedang kita duduk bertausiah, tiba-tiba datang satu orang. Dan orang ini memang bukan orang Melayu lah. Tengok daripada raut muka ni memang kita tahu bukan orang Melayu. Duduk dia terus. Duduk pula paling depan sekali. Dan confirm memang dia tak tahu bahasa Melayu. Jadi orang jemaah yang duduk tu tengok, ada yang tersenyum dia. Kerana mikirkan orang ni bangkali salah parking. Dia sangka dia boleh faham kita cakap. Dan dia duduk itu sampai habis. Dia duduk menghadap kita berikan ceramah tadi sampai habis. Dan tekun di mendengar. Dan saya pesanlah jemaah tu ada yang tengok sengih, tengok sengih. Habis, kemudian bangun dia. Sebelum nak bergerak, saya kata, tuan-tuan, memanglah orang tadi, dia sebenarnya tahu, dia pun tak faham apa kita cakap. Dan masih duduk pun dia tahu yang tempat dia duduk ini bukan orang cakap bahasa dia. Tetapi mengapa dia duduk? Kerana dia tahu keberkatan majlis ilmu tadi. Kadang-kadang orang yang duduk itu bukan mengharapkan ilmu sangat. Kerana yang dicakapkan itu mungkin dia dah tahu. Tetapi keberkatan daripada majlis itu, kerana itu dia duduk, barulah mesti menunggu sekejap. Maknanya salah sangkaan kita. Kerana kita menyangka orang duduk milih ilmu ni, dia memang tak tahu semua. Tak. Sebenarnya dia tahu. Tetapi oleh kerana dia harapkan keberkatan untuk mudah-mudahan. Mungkin ada orang yang datang, ada masalah. Datang ke masjid, ada masalah. Mungkin ada masalah keluarga. Mungkin ada masalah perniagaan. Ada masalah kerja. Ada orang masalah kesihatan. Tapi bila dia duduk, dia berniat, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ini, aku mohon kau tenangkan hati aku menghadap masalah. Bukan maknanya dia keluar nanti masalah hilang. Tak. Itu cerita kartun. Takkan tadi meniaga rugi RM14,000, masuk keluar balik untung RM28,000. Pada mana datang? Tak. Cuma tadi serabut dia ketika masuk, mudah-mudahan dengan keberkatan dia duduk dalam majlis ilmu ini, keluar dia bertenang menghadap masalah tu. Mungkin serabut dia mikirkan tentang kesihatan, dia keluar tenang dia untuk menghadap masalah. Mungkin datang dari serabut dengan masalah keluarga, dia mungkin dia balik keluar daripada majlis ilmu, maka dia rasa lebih tenang untuk menghadap masalah. Itu yang namanya barakah. Sebab itu barakah itu kan maknanya kita kan, kalau orang rugi, tiba untung. Kalau masalah, tiba bertukar. Tak, buat tenang. Agama ni bukan agama magic, tuan-tuan. Bukan agama magic. Sebab itu kita kena faham. Sebab nak memahami erti keberkatan itu satu perkara yang mesti kita letakkan dengan keimanan kita. Jadi mudah-mudahan kita pun rasa kita duduk majlis ilmu, mudah-mudahan Allah turunkan barakah untuk kita. Itu saja. Habis, belum start lagi mukadimah baru tu. Tajuk kita malam ini, keajaiban bersedekah. Saya ingat ini tajuk pun tuan-tuan pun dah faham. Sedekah ni, yalah, pertamanya nisbah kita ni mengikut dapatan.
ni dapatan. Maknanya data yang dikeluarkan. Orang Malaysia ini lah orang yang pemurah. Dapatan. Orang Malaysia adalah orang yang pemurah. Tuan-tuan, kalau ke Mekah, orang yang banyak buat sabil ni, sabil tu sabil. Sabil ni sebenarnya daripada fi sabilillah, dipanggil sabil je. Sabil maknanya kerana Allah lah. Bila sebut sabil tu artinya kerana Allah. Cukuplah sebut sabil saja tu jalan. Jalan, jalan, jalan. Orang bukan makin jalan, orang makin berhenti. Kan? Bila tuan sebut sabil, sabil, lagi berhenti dia. Walaupun sabil tu jalan. Ya. Jadi maknanya faham orang, artinya orang ini sedang nak bersedekah. Yang ramai buat orang Malaysia. Tanyalah sesiapa yang rajin ke Mekah. Tak ada. Orang Saudi ada lah, tapi bukan semua orang. Dan dia tidak pada orang yang berjalan begitu, ada. Kebanyakan kita orang Malaysia yang rajin. Sebab itu, kalau cerita bab sedekah ini, orang Malaysia memang champion. Makna pemurah sifat. Jadi, apa nak cerita lagi? Memang ajaib dah. Begitulah tajuk kita. Faham tu tak? Faham ke tidak? Sekian saja ceramah untuk malam. Cukuplah tu. Dah faham dah. Balik je lah. Tuan-tuan sekalian, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan perbincangan kita malam ini dengan hadis ini. Ya. Kata Nabi, Yaqul ibnu Adam. Anak Adam ini berkata, "Mali wa innama laka min malika ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ni rajin menyebut, ini harta saya, ini saya punya, ini saya yang miliki. Kata Nabi, wa inna ma laka min malika, sebenarnya harta yang kau sebut itu hakikatnya adalah ma akalta, yang kau makan itulah yang kau punya. Itu saja yang kau dah makan. Fa afnaita, dah jadi najis pun, confirm itu kau punya. Yang orang sebut duit dalam bank, orang sebut duit untung bakal dapat, orang sebut projek nanti hasil dapat, atau orang sebut tanaman nanti nak berbuah, tak, tu belum lagi milik kau. Kerana yang kau punya, yang kau makan. Tadi sebelum kita ke masjid, kan dah makan. Kan? Ikan goreng. Berapa ekor goreng? 5 ekor. Makan, seekor. Itulah yang kau punya, seekor tu. 4 ekor, belum tahu lagi. Balik kejap lagi, habis dah. Tulang pun tak ada. Kita ni rumah, yang ikan tadi mana? Habis dah lah, budak makan. Awak makan seekor je, kenapa tadi? Saya ingat lepas balik nanti nak makan. Ah, tak ada dah, dah habis. Sebab itu kata Nabi, yang engkau makan itu yang engkau punya. Makna yang dah masuk dalam perut, confirm kita punya. Fa afnaita, dah proses pun habis, confirm. Itu tak ada siapa boleh dakwa orang lain punya. Tak, itu sebenarnya saya punya. Tak, dah masuk lembut, aku punyalah tu. Ha, kita bukan nak cerita dia ambil orang punya dia makan. Tak, ni bab lain. Ni nak cerita bila masuk lembut dia, makna dia punyalah tu. Yang kedua, kata Nabi SAW, Aula bista fa'ablaita. Atau yang engkau pakai, kemudian rosak dah pun. Kadang kita, ada orang di suku terbitan,
buat koleksi. Dalam ugamu, makcik, dengar ni, orang dermis. Dalam ugamu, tidak ada istilah yang namanya koleksi. Saya ketika mengajar di sudut rumah di Kajang ni, orang kaya, kawasan tu memang kaya semua. Kalau tuan-tuan pernah pergilah, ya, saya tak sebutlah kat mana, tapi memang kaya. Rumah harga tak ada yang bawah sejuta, semua atas sejuta. Kira-kira kaya lah sejuta ni. Tidaklah kita kata kita tak kaya, maknanya sejuta tu kira kaya lah. Sebab tuan-tuan nak kira sejuta pun susah. Tuan-tuan kira sejuta, singgit-singgit-singgit sampai sejuta. Gila sudah. Singgit, dua ringgit, tiga ringgit, berapa ringgit dah? Kira balik. Makna sejuta tu banyak. Kira-kira kaya. Dia kata, Ustaz, ini bilik anak lelaki, bilik anak perempuan. Ini bilik pembantu rumah. Yang ini bilik kasut. Ay. Bilik kasut. Kasut pun ada bilik. Mana masuk? Assalamualaikum. Boleh masuk? Kira-kira lah. Makna kaya ada bilik khusus, kasut saja semua. Memang kasut semua. So itu dalam agama, tidak ada istilah koleksi tadi. Tuan-tuan baca apa yang dikarang oleh Yusuf Al-Qaradawi di kitabnya Halal Haram. Dulu kita dah bincang di Wihirah, kalau tuan-tuan tengok. Habis dah buku tu. Dalam bab tanah. So itu dihukumkan, sebahagian hukuman haram hukumnya. Tanah itu kita ada tapi tak usahakan sebahagian. Tapi yang kuat mengatakan makruh. Ada tanah tapi tanah itu biar saja. Naik semak, biarlah tanahku kata dia. Sebab itu boleh kita ambil tanah itu untuk bagi pada orang. Agama ajar kita ada harta mesti dimanfaatkan. Dia bukan untuk koleksi, tak. Mana kita ada tanah, tanah kita buat apa-apa, tak buat. Nak buat apa, nak buat rumah pun duit tak ada. Nak berkebun pun, kita pun malah. Maka, Nabi pesankan pada kita, naklah diberikan tanah itu kepada orang lain. Faham tu tak? Menyesal aku datang ceramah malam ni. Saya dah beritahu, tuan-tuan nak ikut-ikutlah, tak nak sudah. Saya sebut tadi, pandangan pertama, haram hukumnya biarkan tanah itu begitu. Pandangan kedua, makruh. Dan disebut betul Syekh Al-Qaradawi bahawa pandangan kedua itu lebih kuat. Maknanya pada peringkat makruh saja. Tapi tetaplah kalau makruh itu dibiarkan, bermakna kita tidak mengikutlah apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanah itu diberikan orang lain? Maknanya diberikan manfaatnya. Jangan beri tanah, mabuk kita. Habis ceramah semua pakat jabat tanah, saya bagi orang, bagi orang, bagi orang. Tak. Maknanya manfaat tanah itu. Faham manfaat tanah? Maknanya apa? Dekat masjid. Tuan-tuan, siapa yang nak kebun, saya ada tanah 2 ekar. Silakan. Dan ni pun nak pesankan kita. Orang masjid ni. Ceramah dah main. Tak sempat ceramah pertama habis, gantung dah banner ceramah 2. Ceramah 2 pun belum sat. Ceramah 3 pun gantung. Dia main. Canggih tak canggih masjid ni. Saya pun nak mabuk maksudnya. Salah tempat ke betul ke macam ni? Kita apabila berikan orang menggunakan tanah kita, keedahnya tak boleh kita sewa. Tak boleh. Kalau untuk pertanian, kecuali untuk bangunan. Untuk pertanian. Kita tanya, nak buat apa bang? Saya ingat saya nak tanam jagung. Okey. Boleh. Syarat kita, pertama, tanah ni tak ada jagung. Besok bila tanah ni dah selesai pakai, mesti tak ada jagung balik. Setuju? Setuju. Sign. Janjian semua sign. Bagus. Baik. Macam mana semua? Oleh kerana untuk pertanian, maka dia tak boleh kita letakkan bayaran. Satu ekar 400. Tak boleh. Keedahnya ialah, baik. Besok penghasilan kita nak bagi berapa persen seorang. Ni tanah saya, awak tanam jagung. Saya ambil 20% daripada hasil. Boleh. Daripada hasil. Boleh.
benar 20%. Tanam jagung, sejagung, satu batang, satu biji jagung jual RM58. Itu jagung apa dia jual RM58? Allah Allah. Ah, boleh, setuju. Okey. So, makna untung besok RM2,000 bermakna RM400 kita pun. Jagung tak jadi, semua layu, kita pun tak dapat apa-apa. Itu kaedah dia. Kerana kata para ulama, siapa yang jadikan tanah itu subur? Adakah engkau yang jadikan tanah itu tanah gambut? Atau tanah apa lagi? Tanah liat? Apa kena-kena tanah liat? Tanah pula. Tanah apa lagi? Ujuk tanam. Tanah apa pula tuan? Saya pun tak reti sangat. Sebab itu kerana tanah itu kan Allah Ta'ala yang cipta. Tanah itu sesuai untuk tanaman tebu misalnya. Allah yang cipta. Bukan kau dapat tanah tu, kau pula mereka tanah tu bagi jadi boleh tanam tebu. Tak. Sebab itu tak boleh kita letakkan sewa begitu. Salah. Sama lah macam orang kita. Orang Perak ni kan banyak kebun derian. Orang datang, cik saya nak pajak kebun ni. Boleh? RM8,000. Sekar. Tak boleh kaedah tu. Dosa kita. Sebab kaedah perniagaan yang tidak syarak. Kenapa? Sebab itu punya kaedah akan menyebabkan penganiayaan. Bagaimana keadaan dia? Kalau sekiranya takdir Allah Ta'ala, tanah tadi tak menjadi hasil tanaman, dia dah kena bayar lah. Satu ekar, RM1,000. Dua ekar, RM2,000. Satu tanaman pun tak dapat. Kan? Teraniaya dia. Begitu juga pokok derian. Buah tak ada lagi. Kita pajakkan buah kita. Ah, ambil. Dua pokok ni, dua ekar ni, biasanya kalau kebun di Perak ni, boleh dapat 88 tan. Agak silah, balun. Dia pun menuh 8,000, 88 tan. Kaya. Ribut datang Perak ni, gugur semua buah. Ah, macam. Jauh. Tak gemak aniai. Sebab itu tak boleh begitu. Kena buah tu ada dulu. Barulah dijualkan buah tu. Ini banyak kadang kita tak perasan. Kita mengaji bagus. Champion. Penceramah datang bukan dekat. Tuan ni pantai Remis. Saya datang daripada sungai ke pantai. Saya sungai Buloh. Dari sungai pergi ke pantai. Jauh tak jauh? Yang main-main tu. Maknanya kaedah kita tu kena faham supaya harta kita itu betul. Lepas tu kadang-kadang kita silap bab. Jadi betulkanlah. Saya bukan nak cerita bab tu malam ni, cuma sambil menyentuh. Sebab itu disebut Nabi SAW, tidak ada soal koleksi, tak ada. Kita baju koleksi, tak ada. Sebab itu baju ada sunnahnya pakai terus. Beli baju, pakai terus. Simpan. Orang puan suka. Ni tempah baju, besok-besok anak Kak Lang nak kahwin. Kata dia, bila? Tahun depan. Lama. Belum kita punya lagi, belum. Ambil kereta, ambil baju, on the way balik rumah, langgar dia orang. Meninggal orang tu. Tapi baju selamat. Orang meninggal, baju selamat. Jadi suami ni pun buat balik baju. Teringat ke bini, gantung baju tu lalu. Kenangan. Tak lama, yelah, suami standard lah. Mula memang lah. Sedih, menangis, meleleh air mata. Lama, air liur meleleh. Kahwin lah, takdir Allah Ta'ala. Kahwin tu apa nak kata? Kita, orang puan kita pun sebenarnya tak boleh lah. Kau nak kahwin lah. Aku duduk dalam alam lain, tak boleh lah. Kau punya pasal lah. Orang kita kan suka buat macam-macam. Kau kahwin, nanti lagi bini kau akan datang cekik kau. Mana? Dia pun tak duit kita lah. Lantak kalau kau nak kahwin. Lagi-lagi kalau dia ahli syurga. Sebab dalam hadis sebut, orang ahli syurga ni, nanti Allah Ta'ala habis saja orang melangkah keluar, dia akan suruh bangun. Lihat tempat kau di syurga. Seronok dia. Dia pun ingat dia duit kita. Tak ada. Lantak koma lah. Nak kahwin ke, nak nikah ke, aku sudah dah syurga depan aku. Tak apalah, Zuhal, dia pun dah selesai.
Kita kahwin, bini pun masuk rumah. Lama, tengok baju. Ah, dia kata, baju siapa ni, bang? Ini baju akak lah dulu. Balik-balik tempat baju, meninggal. Accident. Habis baju ni buat apa? Tak adalah buat apa. Cuma sayang. Baju selamat, orang je mati. Bini baru bilik tengok. Macam saya, saya muat je. Suami kata, cubalah kata dia. Pakai ni. Memang ngam. Kata orang tu terletak baju tu. Barulah sedar kita. Rupa-rupa yang kita tempah selama ni. Baju isteri baru suami kita. Oh kak. Faham. Ha. Tak kan saya sebut. Nanti sebut. Aulabista fa'ablaita. Atau yang engkau dah pakai. Maka itulah engkau punya. Kalau belum pakai, khawatir kalau-kalau baju itu milik isteri baru. Kita meninggal satu hal. Baju tak boleh pakai satu hal. Tapi kalau orang yang pakai baju tu kan sakit hati kita. Nampak? Dah, bunyi tu dah azan ke ataupun 10 minit lagi? 10 minit lagi. Ha? 10 saat? Ha. Tuan-tuan, kita bertenang seketika. Kita bagi laluan kepada azan. Belum start lagi ceramah kita ni? Belum. Mukadimah pun. Belum. Ya? Ha, tuan-tuan yang ke mana? Kembali semula selepas ini. Allahu Akbar.
Tuan, sambung balik. Jadi kata Nabi, yang kau pakai maka rosak. Dan yang ketiga, au tasaddaqta fa ambaita, ataupun apa yang telah engkau beri. Maknanya itulah harta kita. Selain daripada itu, barangkali untuk orang yang nanti kita tinggalkan. Apabila orang mati, maka harta itu kan jadi milik waris. Suami mati, harta itu kan jadi milik isteri. Isteri mati, jadi milik suami. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu siapa yang akan dapat harta itu. Ada orang niaga kelahi dia sampai dia tumbuh, mengabuk sibuk niaga sini, tak guna betul, pergi niaga jauh-jauh kelahi. Rupanya untung dia kawan tu dapat. Pasal dia meniaga-meniaga, lama mati. Mati situ harta lah, tak meniaga lah dia. Rupanya yang niaga sebelah dia tadi, lama dah aim bini dia. Ringkas kahwin pula. Tak apalah, dah mati, pedulilah orang tua tu. Rupa-rupanya mati pula bini tadi. Dia mati, bini dapat harta. Bini mati, suami baru dapat harta. Faham tu tak? Faham ke tidak? Masalah suami baru tadi siapa? Yang berkelahi meniaga tadi lah. Maknanya yang kita meniaga berkelahi dengan dia tadi, rupanya duit kita dia dapat. Macam simpan lagi duit, simpan. Satu kita tak tahu. Harta ini bukan kita pun. Tak. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Apa yang engkau sedekahkan, itulah engkau. Saya selalu sebut, tuan-tuan. Ya? Saya kadang suka sebut benda ni di Mekah, bukan benda. Saya ni bukan cerita Mekah. Saya ni duduk di Mekah, tuan. Buat tenang. Ya? Tidaklah selalu sangat ke Mekah. Tak. Kadang-kadang sebulan dua kali gitu je lah. Tak adalah tiap-tiap hari. Ya? Cumanya, di Mekah ni, kesedaran orang tu tinggi. Saya selalu sebut, saya kata tuan-tuan, kita bekerja pagi, petang, siang, malam. Yang kerja gomen, kerja gomen. Yang swasta, swasta. Yang kebun-kebun. Semalam saya di apa kenama tu, Labu Kelubung, apa kenama tempat tu. Dekat Teluk Intan tu. Labu Kubung. Kelubung pula lah. Buat dengan sana, kami bersawah, Ustaz, kata dia. Mana orang bersawah ni memang kerja keras lah. Senang cerita, berpanas, berhujan, tak apalah, nama pun kerja. Tuan-tuan mungkin orang termeh ni pergi ke laut mengkali, tak apa. Itu kerja. Tapi soal ni, penghasilan yang kita dapat, kita orang perempuan duduk di rumah, duduk khidmat untuk suami, suami dapat duit, kita kumpul harta sama-sama. Baik, soalan ni, berapa ramai kita yang kumpul harta hanya untuk orang yang kita tinggalkan, tetapi kita tidak pernah mikirkan tentang bahagian kita di akhirat besok? Banyak saya lebih orang kata, tak berusaha, kita kan bekerja untuk anak-anak, betul? Bagus. Nanti besok anak-anak pandailah dia sedekah untuk kita. Totally wrong. Faham? Susah haraplah budak-budak tu nak bersedekah. Bawa tenang. Tak ada, tuan-tuan. Saya selalu cerita, saya ulang-ulang. Sebagai ini pengajaran. Saya uruskan upah haji orang. Ini bukan iklan upah haji. Memang saya tak buat tahun ni. Saya tak buka. Saya ada lagi upah haji yang saya tak selesaikan. Sebab 2 tahun tak dapat buat. Tahun baru ni saya pergi Mekah pun.
walaupun saya buat haji, saya tak bagi upah haji pada orang sebab saya nampak tak ada kemungkinan dia orang boleh buat. Itu saya lah. Tuan-tuan saya libat orang lain, buat tenang. Ini kata saya, kata saya. Sebab saya sendiri di Mekah. Jadi saya nak bagikan upah haji itu pada orang di Mekah, tak yakin. Sebab nak masuk ke Arafah payah tahun baru ini. Jadi saya memang ada lagi, saya beritahu dengan jemaah. Kesimpulan saya tak boleh bagi pada orang. Kalau tak nak buat, saya pulangkan duit balik. Nak buat, tahun depan kita tengok keadaan. Ceritanya tuan-tuan, ada satu tempat saya mengajar, tempat orang kaya lah. Saya tak sebut mana, takut dia menonton pula, terasa hati pula dengar. Takdirnya, mak dia meninggal. Dia pun telefon pejabat. Dia kata, ni pejabat Ustaz Harry ke? Ya. Saya nak buat upah haji untuk mak saya. Memang, kita buat. Berapa? Masa itu baru RM1,750. Ni zaman 2014-2015 dulu. Baik. Selesai. Daftar. Pegawai saya pun tanya, encik dapat daripada mana? Tak tahu. Mak saya ni dulu, dia buat balik flyers ni. Jadi mak saya meninggal. Jadi tu saya nak tanya, buat baik. Kita pun tahulah. Bila sebut di mana, kita tahu. Memang saya ada mengajar di situ. Kita tahu tempat orang kaya. Rumah kalau jual pun juta harga dia. Baik. Ringkas cerita. Dah habis daftar, dia pun tanya, cik, diskaun boleh? Diskaun. Tak gila babi ke? Mak meninggalkan harta berjuta. Sepatut bukan kau buat badal haji harga RM1,700. Pilih satu orang, suruh dia pergi buat haji, bayar keseluruhannya dan suruh diniatkan untuk mak kita. Dengan syarat dia dah buat haji lah. Sepatut begitu. Tiba tuan-tuan kata nanti anak akan buat lausan. Tak ada maknanya. Tak ada. Tiga hari pertama dia sibuklah bagi orang makan. Bapak kita dah mati dah. Kita dah mati, dah mati. Habis macam dulu, kita buat tahlil lah. Kita pergi masjid. Assalamualaikum tuan-tuan. Jemput ke rumah eh. Tahlil malam ni hari pertama bapak saya meninggal. Jemput semua. Ada buat hidangan sikit. Tak. Orang pun pergi. Orang masjid pun dah lama tak ada orang meninggal. Kata, alhamdulillah, lama tak ada orang meninggal, kata dia. Pasal kenduri lama tak ada. Hari kedua, tuan-tuan jangan lupa jemput malam ni. Orang kita kan begitu. Tuan-tuan, hari ni last, jemput. Tiga hari. Lepas tu, tunggu besok Ramadan. Masjid ada buat untuk tahlil, arwah Ramadan ada. Saya buat, tu bapak saya. Lepas tu, tak ada. Dia buat adik-beradik. Long. Lama kita buat tahlil lah. Tak suar lah kata. Suar. Lama besok. Jumpa lagi. Bila gagak kita dapat kenduri. Lama kita dapat kenduri. Untuk bapak kita. Mana yang kata anak nak buat untuk kita? Cuba jawab. Orang Darmis. Jawab. Tak ada. Sebab itu. Jangan lupa bahagian kita untuk akhirat kita. Kita dah bekerja berempah pula. Isteri kita sanggup duduk di rumah. Menguruskan kehidupan kita. Dia pun tak bekerja. Duduk. Menguruskan anak-anak. Daripada pagi kerja sampai ke malam. Tiba-tiba kita mati. Bini pun mati. Semua tak ada apa benda di akhirat besok. Rugi kita. Anak-anak semua. Bagus bapak kita ni. Banyak harta. Tengok pada beli cerita. Faktori-faktori. Harta-harta luar negara. Ana yang punya. Ladang-ladang kuda. Anta yang punya. Bapak punya. Lantak lah orang tu. Berpandai lah jawab dalam kubur. Sebab itu kena fikir. Ni yang disebut oleh Nabi SAW. Au tasaddaqta fa'ambaita. Maka yang milik engkau ialah apa yang kau sedekahkan. Habis tu sebagai mukadimah lah. Baru kita nak mulai. Tuan-tuan, kau apa habis tuan? Selamat. Dah. 10.45. Buat tenang. Alah, ceramah ni pendek-pendek sudahlah. Panjang pun tuan-tuan bukan faham. Nah. Pendek je sudah. Besok kan ceramah lagi. Lusa pun ceramah lagi.
Kan? Kalau hari ini tak faham, mudah besok faham. Besok pun tak faham, lusa kan ada lagi. Tak faham juga, memang teruk lah itu. Hari-hari dengar ceramah tak faham juga, payah. Tuan-tuan, pertamanya sedekah ini sebenarnya bukanlah mesti harta. Tidak. Kadang kita confuse. Kita sangka sedekah ini semuanya harta. Tak. Istilah sedekah ini sebenarnya lebih umum. Umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, tabassumuka li akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu ataupun tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu pada wajah saudaramu untuk engkau dikira sedekah. Senyum, senyum. Kan sedekah tu, senyum. Jangan tiap kita tabung lalu senyum pula. Buat tenang. Nabi kata, sedekah ini arti kebaikan. Sedekah tu kan kebaikan. Jadi maknanya apa sahaja yang namanya kebaikan, sedekah. Sehingga tahap, kata Nabi SAW, yang iman itu yang paling rendah sekali adalah imatatil adha, kan? Dia kata, mengalihkan halangan di jalan. Paling rendah. Maknanya kebaikan juga dipanggil. Itu juga dikira sedekah. Kereta jalan ada batu-batu. Tuan-tuan pun alihkan batu-batu. Sedekah. Itu paling sedekah. Kan setiap kebaikan sedekah. Cuma nak buat kebaikan agak-agak lah. Jangan uhara sangat. Kalau jalan apa nama pantai remeh singkit, okey lah. Tuan-tuan nak alihkan batu-batu. Kat highway, tuan-tuan alihkan batu-batu. Takut tuan-tuan dialihkan orang. Kadang jenis tak kena tempat buat kebaikan. Payah juga. Tetapi itu kebaikan. Alihkan jalan apa nama pokok tumbang, tutup jalan, tuan-tuan putung, ada mesin apa nama chainsaw, kan, chainsaw, tuan-tuan putung, sedekah. Tuan-tuan ingat dibuat saja itu dikira sedekah untuk dia, kan, dia menghilangkan gangguan pada jalan, sedekah. Mereka sedekah ni macam-macam, segala kebaikan sedekah. Tuan-tuan kipas, tuan-tuan bersihkan, sedekah. Di masjid kita ada kipas, tuan-tuan bersihkan. Kipas tak hidup, tuan-tuan tukar, lagi sedekah. Saya tengok kipas kat tiang ni, teringat satu negeri saya ceramah. Saya dah sebutlah, takut orang negeri tu tengok. Sekejap lagi besok, kata Ustaz mengata negeri kami. Tuan-tuan, masjid dia lebih kurang begini juga. Cuma dia masjid lama, dia pakai tingkap naku. Macam ni juga lah masjid. Tengok atas. Sebab dia tiang begini. Saya ceramah begini. Dan dia tak ada aircon. Cuma tempat tu sejuk. Kampung tu. Jadi pagi tu, dia buka semuanya kipas. Bertambah sejuk. Tuan-tuan. Buka full pula tu. Rap, rap, rap. Kata gila orang masjid. Sejuk. Orang masjid tu ramai. Mungkin dekat dia buka semua kipas. Ramai bukan pasal saya ceramah. Ramai pasal ada orang tajam makan dekat luar tu. Nah, itu yang ramai tu. Saya paling tengok kipas yang kat tiang, bukan main laju, tapi bilah tak ada. Bilah kipas tak ada. Pusing tuan. Saya kata tuan-tuan, apa ke hal yang tuan buka kipas yang pepek indah pun tak ada. Teruk benar kita. Sampai bilah tak ada pun biarkan je. Bilah kipas tak ada. Pusing besi. Teruk je orang kita ni. Makna nak sebut, sedekah ni umum. Apa sahaja yang namanya kebaikan ataupun pemberian, tujuannya untuk dapatkan pahala, itu dipanggil sedekah. Baik. Ada satu lagi istilah disebut sebagai infak. Jadi tadi sedekah, biar kita faham. Yang kedua dipanggil sedekah. Kadang-kadang kita tak faham istilah ni, menyebabkan kita rasa, saya
saya pun susah, benda saya nak bagi. Dia tak faham. Dia rasa dia tak boleh buat kebaikan. Dia rasa dia tak boleh buat kebaikan. Ya? Sebab itu infak adalah membelanjakan harta. Tadi pemberian apa sahaja. Pemberian ni macam-macam. Infak maknanya dia membelanjakan harta kepada orang yang memerlukan. Sama ada masjid ke, surau ke, apa saja. Itu infak. Kuncinya harta. Jadi boleh beza. Yeah. Jadi sebab itu sedekah dia lebih umum. Tuan-tuan, kawan-kawan kita di luar sana tadi, bagus. Sampai 4-5 orang jaga lalu lintas. Kan? Canggih. Sampai je saya tadi, masuk masuk terus ke kanan, ke kiri. Ha, suruh masuk paki. Kan? Dia jaga. Ha. Oh, silap. Ke depan. Rupanya penceramah. Kan? Ke depan. Masuk. Yang dibuat tu sedekah. Tentu ingat dia bagi duit saja boleh dapat sedekah. Tak. Dia bagi tenaga tadi. Sedekah. Nampak? Jadi sedekah ni lebih umum. Infak harta. Tentu ingat ada suatu kisah Nabi SAW sebut. Ada orang hujung kampung datang pergi ke Madinah. Madinah ni merujuk kepada Masjid Nabawi. Semua tu pun dipanggil Madinah. Tapi yang dipanggil Madinah dalam istilah itu ialah merujuk kepada Masjid Nabawi tu. Mereka datang ke Madinah, ke central, kawasan tengah-tengah tu, iaitu kawasan Masjid Nabawi. Dan dia solat di situ. Kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, kami ini solat, orang kaya pun solat. Tapi apabila kami puasa, orang kaya puasa. Tapi apabila orang kaya sedekah, kami tak ada duit." Maka kata Nabi SAW, "Beginilah. Supaya kalian dapat juga pahala yang sama banyak macam orang kaya, kalian berzikir saja." Macam duit tak ada. Nak sedekah harta, tak ada duit. Maka zikir. Seronok orang kampung. Balik dia. Maknanya, kita walaupun tak kaya macam orang kaya, kita juga boleh dapat pahala macam mereka. Tak lama orang kaya pun tahu rahsia itu. Maka orang kaya pun berzikir pula. Balik-balik orang miskin jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, orang kaya dah tahu nampak ni, Ya Rasul. Mereka pun dah mula berzikir sekarang." Dia orang dulu-dulu dia macam tu. Dia berebut pahala kita tak. Jangankan sedekah. Jangankan nak beri duit dalam tabung. Semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Jadi menyambut tetamu dekat pintu. Orang siapa sampai dulu, duduk depan. Kata Nabi, "Kalau engkau tahu apa yang ada di sof yang pertama, nasihat kau sanggup untuk undi, nak pergi ke sof pertama. Undi." Selalu orang berebut semua. Tuan-tuan, sof pertama hari ni kita undi. Undi. Ah, siapa dapat sof pertama, duduk depan. Kalau orang tahu apa yang ada di sof pertama, tapi kita kebanyakan ni tak. Semua jadi menyambut tamu ke situ. Sampai-sampai di ujung. Orang buka pintu je. Sini, ada kosong di depan. Sini, jumpa-jumpa. Masjid ni tidak lagu eh. Masjid ni semua duduk depan. Eh. Maknanya, tak berebut dia kebaikan. Orang dulu-dulu tak. Dia berebut. Dengar kata orang miskin berzikir, orang kaya pun berzikir. Sebab tu orang miskin patah balik jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, orang kaya dah mula berzikir." Kata Nabi SAW, "Apa boleh buat? Dah nasib kau. Mana tak boleh buat apa dah? Allah tentukan begitu. Kau miskin, tapi kau boleh berzikir. Tapi orang kaya, dia kaya. Dia ada duit, dia boleh sedekah. Tapi dia berzikir juga. Nak buat macam mana? Timalah sahaja. Tapi nak menggambarkan betapa berebut orang dulu nak buat kebaikan. Macam orang mantermes. Ada harapan. Kalau ada harapan, tabung jalan. Mana tabung? Kita tengok pelaksanaan dia. sudah. Dengan tabung-tabung pun dibawa balik. Tuan-tuan, pihak masjid beritahu saya tadi, dia kata, "Ustaz, lancarkan juga tabung untuk program aktiviti masjid."
Tapi masalahnya selalu tabung ada, kita pula terlupa bawa duit. Hari ni di sini orang nak bagi ada, tabung tak ada. Mana pergi tabung itu? Ada tabung? Di bawah? Oh, dia belum naik lagi. Jadi dia nak naik ke tak naik? Dia pusing daripada bawah ke atas. Lama betul nak sampai atas. Ya? Mungkin ada 50 ribu orang di luar tu. Ya? Lambat nak sampai. Jadi tuan-tuan tunggu je lah. Sekejap lagi dia sampai, tuan bagi je lah. Tak, maknanya tuan-tuan nak sebut, orang dulu dia berebut untuk melakukan kebaikan. Jadi sebab itu, pertama, sedekah lebih umum. Apa sahaja kebaikan, semua kebaikan dia dapat pahala sedekah. Apa sahaja. Tuan-tuan mudahkan orang, sedekah. Apa sahaja. Tuan-tuan buat baik kerjilan, sedekah. Tuan-tuan bagi orang parking, tuan-tuan masuk parking, letak kereta tu elok-elok. Kan kadang kita kan, hara parking kereta. Dia punya parking sampai orang sebelah tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Dia terpaksa keluar ikut bonet. Depan ke kanan tak boleh keluar. Masih baik kau tu ada bonet. Memanglah van. Kan boleh ikut belakang. Tapi ada orang, dia nak sesuai orang selesa. Dia pun parking elok-elok. Itu pahala sedekah. Sebab itu saya nak, semalam ini, sebelum nak cerita ajaib, ada 20 kelebihan. Sekejap lagi saya baca. Bertenang. Sabar. Kan sampai pukul 10.45. Sesuai kita faham dulu. Jangan kira ajaib, ajaib, ajaib. Tak buat apa ke ajaib ni. Sebab itu yang paling penting untuk kita faham. Supaya kita tahu bahawa sedekah ini lebih umum. Bukan hanya melibatkan harta. Kerana harta ini ada orang boleh buat. Ada orang tak ada harta. Yalah, maknanya orang ada lebihan adalah harta. Tapi kalau orang tak ada lebihan, dia pun susah juga. Tetapi sedekah umum semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Jadi kita sebut tadi. Jadi makna apa sahaja yang namanya kebaikan itu dipanggil sebagai sedekah. Habis. Itu yang kedua. Yang ketiga. Apabila kita menyebut berkaitan dengan sedekah, kita kena ingat. Sedekah ini ataupun dipanggil infakkan harta. Ini yang kita nak fokuskan. Menginfakkan harta ini adalah sebahagian daripada perkara yang disebut oleh Allah Ta'ala tanda-tanda orang yang berjaya di akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 itu kan Allah menjelaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis. Allah sebut ini orang berjaya. Antaranya apa? Mimma razaqnahum yunfiqun. Dr. Ayat Al-Qarni dalam kitabnya disebut apa? Orang yang bersedekah ada dua keadaan. Ya. Kebetulan pula tabung lalu cerita babnya. Ya, nasiblah pandai pula tabung tu. Tak, ini saya mukil je. Ini tak ada kaitan, tak ada rancang dengan pihak masjid tuan. Mana saya nak tahu dia masuk. Tadi dia tak ada. Ya, sekarang dia ada pula. Dr. Ayn Al-Qarni disebut dalam kitabnya Ihfazillah Yahfazka. Dia kata, orang yang bersedekah ada dua keadaan. Pertama, orang yang bersedekah kerana malu. Tabung lalu. Lalu pula dia. Ini kan saya sebut. Dr. Ayn Al-Qarni sebut dalam kitab dia. Mana orang bersedekah kerana malu? Dia panggil malu Allah. Tak bagi kan susah. Macam kita lah. Kita pergi kenduri, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kenduri, kan orang Melayu kita salam apa? Orang Pantai Remeh panggil. Salam kaut. Sama kaut juga kan? Salam kaut. Salam. Terima kasih lah. Salam kaut baru. Terima kasih datang. Sudah kan? Terima kasih datang. Terima kasih kena bagi. Ram. Kan? Kaut. Tapi paling ekstrim di kampung saya. Di Melaka. Ada orang Melaka sini.
saya belah-belah masjid tanah. Orang masjid tanah ni dia bunyi cakap dia macam orang ni sembilan sikit. Ya. Memang dia kalau kena kahwin dia ada punduk panas. Punduk panas. Punduk panas ni bukan punduk panas belah raya ni, maksud dia tukang catat. Orang menyumbang dia tak main sumbang-sumbang pakai sampul, tak ada. Dia gentleman. Datang siapa nama pakcik? Haji Karim. Mana? Pantai Remes, Lorong Ikan Selamu. Tulis. Contoh. Berapa? RM5. RM5. Tulis. Siapa? Haji Sulaiman. Haji Sulaiman. Mana? Pantai Remes, Lorong Ikan Tongkol. Berapa? RM2. RM2? Ekstrim tak ekstrim. Saya duduk sebelah tu, saya tengok je. Lama saya tanya, bang, kenapa tulis? Dia kata, Ustaz, supaya senang besok kita tahu rekod berapa orang tu menyumbang, besok kita sumbang balik pada dia. Betul juga tu saya kata. Habis besok masa dia buat kedui, kita tak ada duit, orang macam, tak payah pergi lah. Tak siap. Sebenarnya yang kita bagi tu sedekah tu. Itu sedekah. Sedekah ni dia ada macam-macam. Dia boleh jadi wakaf. Wakaf ni syarat dia mesti ada benda. Cuma hari ni orang buat apa dia panggil apa panggil istilahnya, evolution atau apa benda istilahnya, dicanggihkan sikit lah. Payah no ya? Pasal ada orang tak ada harta, maka bagi duit saja. Bagi duit. Bila bagi duit, yang dapat duit tadi dia akan tukar dalam bentuk benda. Kerana wakaf mesti ada benda. Dia tak boleh wakaf duit. Maka duit yang orang terima, orang panggil hari ni wakaf tunai. Tuan tengok wakaf tunai, wakaf tunai. Dia ambil, kita bagi sumbangan. Dia ambil dan dia akan belikan mengikut apa yang dia sediakan lah. Kalau macam saya terlibat dulu dengan wakaf Malaysia. Apa dia buat duit kita sumbang? Dia beli hotel. Hotel tak? Di Terengganu saya pergi. Dia kata, Ustaz, lepas habis ceramah, dia kata, Ustaz, jom tengok hotel kita. Hotel. Dia beli hotel di tengah. Saya lupa nama hotel. Di tengah bandar. Dia kata, ni hotel kita. Oh. Ni macam mana? Ni duit wakaf-wakaf tunai kita. Kita belikan aset. Dan Alhamdulillah, untung daripada ni, kita taja anak-anak kita pergi belajar. Dia punya manfaat. Sebab dia wakaf, dia bukan manfaat, dia bukan untuk individu. Manfaat untuk umum. Jadi sebab itu, ada orang buat akhir ni wakaf tunai. Tetapi mesti dibelikan sesuatu benda. Kenapa? Sebab wakaf sifat dia mesti ada benda ni. Tu wakaf. Tu infak harta. Sebagian ulama mengatakan apa yang Nabi SAW sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Apabila mati anak Adam, terputus segala amalan melainkan tiga perkara, antaranya sadaqatin jariah. Sedekah jariah itu adalah wakaf. Dia bukan sedekah biasa. Tapi ini khilaf ulama. Ada ulama kata sedekah ini pun dipanggil jariah. Ada sebagian kata tak, yang namanya jariah ialah apabila kita belikan aircon. Tu jariah. Bila kita belikan kipas, maka dia jadi jariah. Jadi maknanya ulama berbeza pandangan. Jadi pertama wakaf. Yang kedua termasuk juga dalam bentuk infak harta, namanya hibah. Dia hibah ni dia ada beza sikit dengan hadiah. Hadiah kita bagi terus, mesti barang tu bagi terus. Hibah tuan-tuan boleh bagi barang tu kendian. Sebab contoh tuan-tuan hibah tanah. Takkan tuan-tuan nak bawa tanah 2 ekar tu atas kepala dia? Tak boleh. Ya. Hadiah kena bagi terus. Boleh rujuk Fiqhul Manhaji cetakan Pusaka Nasional jilid yang ke-6. Saya bagi siap nama buku. Kalau tuan-tuan nak rujuk tapi memang tak ada harapan. Ustaz je lah baca. Kami dengar je sudahlah. Itu dia panggil hibah dan hadiah. Itu beza dia. Jadi yang kenduri kahwin tu dia panggil hadiah. Sebab itu hadiah dan hibah dia mesti ada persetujuan. Walaupun kita bagi hadiah, kalau orang yang nak terima hadiah dia tak nak ambil, tuan-tuan tak boleh paksa. Sebab itu ada kenduri kahwin, dia beritahu, minta maaf ya, yang ini kenduri ni memang saya dah niatkan. Jadi kalau nak sumbang masuk dalam tabung ni, nanti kita bagi anak yatim.
Tuan Talib, tak. Saya nak bagi awak, awak kena ambil. Bawa tenang. Ini kan hadiah. Saya nak ambil, saya masalah. Saya tak nak, saya boleh suka lah. Yang awak nak paksa ni, kenapa? Ada orang kata, kenapa hadiah? Kita kena tolak, Ustaz. Mesti ambil lah. Betul lah kata Nabi SAW. Tahadu, tahabu. Berilah hadiah, kau akan berkasih sayang. Tetapi tetap juga mesti akad terima. Dah kalau kau tu bagi hadiah rimau tiga ekor, macam ini hadiah daripada saya. Ambil lah tiga ekor rimau. Tak kejung kau bantu kat situ. Gerak pun tidak. Pegang di tali tu. Rimau tu lepak, sesenyum je kat ni. Nak bergerak takut diterkam rimau tu. Tak. So itu hadiah tetap. Cuma dia tak payahlah akad macam kenduri kahwin tu ataupun orang akad nikah. Ini adalah hadiah saya. Saya terima. Tak payah, bawa tenang. Makna kita bagi dia kaut, terima lah tu. Cuma orang Melayu kan kadang buat-buat malu lah. Apa ni? Tak payah. Kadang orang kita ni malu alah terlebih menor. Sebenarnya nak ambil. Ambil je lah hadiah. Harus. Bahkan sunat menerima hadiah tu. Sunat. Kalau dia tidak memberikan mudarat. Atau tidak memberikan, dia panggil taklifat ataupun kita panggil tanggungjawab pada kita. Kadang dia bagi hadiah. Hadiah tu memerlukan pula kita modal untuk nak jaga. Jadi tak guna juga kita ambil. Kan? Dia bagi hadiah. Memang dia bagi kita kereta. Dia kata ni saya bagi hadiah kereta. Jangan jual pula. Pakailah. Betul lah. Tapi masalah kereta dia bagi tu Porsche. Nak hidup lesen pun kita, hidup rotek pun kita pengsan. Udahnya nengok ialah Porsche tu. Sampai kesudah ambil gambar je. Dan kita buka lah pada orang kampung. Siapa nak ambil gambar dengan Porsche, datanglah rumah saya. Jadi tak guna. Jadi sebab itu nak kena tengok. Ada keadaan hadiah kita boleh terima. Tak boleh terima, kita akan minta maaf lah. Hadiah ni terlalu besar. Saya nak terima payah. Pening saya. Tak begitu. Sebab itu yang kita bagi kenduri kahwin, hadiah. Boleh, harus. Sebab itu orang buat kenduri kahwin, jangan tunggu orang bagi. Tak boleh. Salah kita nunggu. Orang kita kenduri kahwin, dia suka begitu. Tak apa. Nanti kan orang datang menyumbang. Memanglah. Kalau orang menyumbang, kalau tak. Kalau kita tak menyumbang, tak apalah. Okey. Tapi kalau kita sibuk, tunggu. Salam. Kusum. Habislah. Salam tu kosong. Habislah. Tak betul. Sebab itu kita buat bagi orang makan tu. Wa'atimu ta'am. Bagi orang makan. Nabi suruh. Aulim walau bisyatin. Buatlah walimah. Nabi suruh. Adapun orang memberi, itu dalam part yang lain. Tak ada kaitan dengan walimah. Sebab itu saya pesankan. Kalau kita macam saya sebut tadi lah kampung saya tu. Kalau buat begitu, lebih baik tuan-tuan buat counter je. Buat counter. Sandboard siap. Satu orang makan RM7.50. Suami isteri RM13. Suami isteri dan anak-anak RM18 sahaja. Jadi orang datang pergi kahwin, senang tengok. Sini mahal lah. Awak seorang je lah bang. Senang. Jadi kita pun tuan rumah senang. Berapa orang? 1.75. Berapa orang? 5. RM25. Itu kita orang bagi tu hadiah. Jadi kalau orang bagi, ada lah. Kalau orang tak bagi, kita tak boleh komen. Jangan sampai terdetik hati kita makan peri nampak. Tak boleh. Salah. Jadi kalau orang bagi hadiah, hukumnya boleh ambil tak? Ambil. Harus. Lepas tu tak payah suruh-suruh. Tak payah suruh-suruh. Tenang je. Kita kan kenang suruh-suruh. Tak payah. Relax je. Sediakan tu kotak. Terima kasih. Terima kasih. Tuan-tuan. Kalau ceramah di Singapura. Orang Singapura ni lain macam. Ini saya ceramah saja. Tuan-tuan jangan tak ada kerja pula. Faham? Saya nak cerita orang Singapura punya hal. Jangan tuan-tuan ingat saya suruh buat macam tu pula. Penceramah habis ceramah wajib salam dengan jemaah. Wajib. Habis ceramah, baik terima kasih ceramah kita. Baik, diminta penceramah silakan ke depan. Wajib.
salam dengan jemaah hukumnya wajib. Sebab jemaah semua akan bagi duit. Saya memang tak tahu, kali pertama pergi salam, apa hal kat ni? Salam. Kita tak ready. Terkeluar duit dalam kerja Melayu. Sungguh tak. Biru muka sekejap. Ada pula jemaah, ustaz, jangan lupa duit jatuh tu kecil. Dia tak bagi banyak pun. Dia tu ingat bagi ribu tak. Satu dolar je. Satu dolar. Tepian, saya sampai saya beritahu dengan masjid. Saya kata, tuan, ni cadangan saya je lah. Jemaah masuk je lah dalam kampung masjid, apa hal? Dia kata, tak, ustaz. Budaya orang Singapura, dia nak bagi sendiri pedangan ustaz. Kata, memanglah bagi sendiri. Kalau 1,000 orang dengan ceramah, rabak bukit tu ceramah. Tu ada ustaz-ustaz kan apa sana, melimpah orang ceramah, siap bawa, apa nama? Apa nama tu? Buntil, karung. Orang sebelah tu kan pegang karung. Tapi kita tak biasa begitu. Bingung buka. Tak tahu nak senyum ke, nak kelat ke, nak apa, tak tahu. Dia budaya. Untuk orang Singapura. Saya tegur dah, tak boleh. Jadi, dia kata, tak mahu Ustaz. Orang Singapura tak nak. Dia tetap nak pergi ke Ustaz tu. Bukan lelaki je, perempuan. Perempuan tak salam lah, di ulu gitu. Dia nak, dia bagi ke tangan. Bukan banyak pun, tak ada. Kan $1. Itu je, $1 je. RM1 lah, RM1. Tapi dia nak bagi, dia nak bagi. Hadiah kata, hadiah. Ingat kot RM1. Tapi dia begitu, dia willing, dia nak. Kerana pada dia memberi hadiah konsep. Sebab tu, konsep ni bila terima hadiah, yang saya nak sebut tu, bila terima hadiah, terima je lah, hadiah. Kerana tuan-tuan buat kerugian kahwin, orang beri hadiah, boleh tak, terima. Tak payah tuan-tuan memalu, tak payah. Dan kita yang bagi pun tak payah sorok sangat. Tapi pesan kita sorok ni sebab takut tuan rumah tahu kita bagi. Saya buat dengan satu wakil rakyat, saya kata, Tok, bila kau kenduri macam mana? Dia kata, Ustaz, tu masalah kita tu. Tuan rumah akan standby kita ni. Kan? Maknanya, kita punya semangat tu, dia akan letak poket lain. Faham tak? Bismillah, YB. Terima kasih YB datang. Terima kasih. Dia ambil, letak ke songkok. Ini YB punya. Nanti malam kita tengok berapa YB bagi. Sekali buka, RM3. Tak ada kundi. Jadi saya tanya YB, saya kata, habis tu, Dato' buat macam mana? Dia kena ada kaedah sah. Bila kita salam, kita aimkan poket mana dia simpan duit. Salam, seluk terus dalam poket. Jadi bila seluk, dia, alamak, mana satu pula YB bagi? Selamat sikit. Sampai macam itu gaya kita. Punya teruk tu. Sebenarnya, orang nak bagi tu tak boleh nak kira. Dia nak bagi RM1 ke, nak bagi RM2 ke, nak bagi RM3 ke. Sebab tuan-tuan buat kenduri bukan nak kutip duit. Faham ke tidak? Oh, makcik. Faham ke tidak? Ini kita sibuk. Berapa bagi? Berapa? Sebab tu kat Melaka yang tadi saya sebut tadi. Kita boleh tahu orang tu sedekah berapa. Dia bagi nyumbang tu berapa boleh tahu. Macam mana cara? Tengok telur dia bawa balik. Kalau balik satu telur, RM3 dah tu. RM5 satu telur. RM3 satu telur. Dua biji, maknanya RM10 paling banyak. Tahu tak tengok? Sebiji, RM3. Tengok dua biji, RM10 dah tu. Balik tak telur, makan free. Kalau yang menyumbang banyak, dia bagi satu papan. Dia boleh buat pilihan. Biasa menyumbang banyak ni, dia akan jarak jauh. Dia telur tak masak ya? Separuh-separuh. Maknanya apa? Dia menyumbang banyak. 100 mungkin, 150. Dia dapat sepapan telur. Itu yang dia cakap kuat-kuat. Telur separuh-separuh ya? Separuh masak, separuh belum. Ya, jadi orang tahu lah. Oi, sepapan tu. Ni kira paling minimum 100 menyumbang. Itu yang tak bagus tu. Ingat? Kukati jadi riak. Faham tuan-tuan? Habis. Tahu dah, faham kita dah. Jadi, nak cerita ayat tadi
yang disebut dari Dr. Al-Qarni tadi. Maknanya ada orang yang bersedekah kerana malu. Itu yang malu tu. Itu yang dibagi. Tanya orang yang buat kena kahwin. Saya interview ramai orang kena kahwin. Saya kata, pernah dapat yang pelik-pelik? Banyak usaha. Saya pernah dapat, dia kata, tiket bas. Dalam sampul, tiket bas dah letak. Tiket bas dah pakai. Dia kata, pernah paling teruk saya dapat, tiket Magnum 4D. Magnum 4D terletak. Dia kata, Ustaz, dah lah Magnum. Dah cabut pula tu. Kalau belum cabut, okey lah juga. Kan, cabutan akan datang. Yang untung-untung kena kecil. Makna desperate kita. Tuan-tuan, faham tak apa kita bincang ni? Maknanya, ada orang bersedekah kerana malu. Ini yang betul ayat Al-Qarni sebut tadi. Dia bukan sedekah kerana sedekah. Tak, malu, malu. Jangan. Sebab itu dia termasuk pada dia panggil ciri-ciri orang yang mendapat kejayaan di akhirat besok. Apa dia? Apabila dia bersedekah kerana tujuan yang khusus. Macam tadilah tuan-tuan buat tadi. Memang nak bagi surah masjid. Kenapa? Tujuannya supaya masjid kita ni memang aktif. Jadi masjid kan terus dapat buat program. Dan niat kita tu untuk tujuan. Bukan kena malu, tak. Jadi kita hari ni, hari ni memang saya tak banyak. Saya ada singgit ni, bagi singgit. Tak ada malu. Hari ni saya ada RM2, bagi. Hari ni saya RM3. Hari ni memang tak ada, nanti besok saya bagi. Hari ni memang saya tak bawa duit, saya bagi kendian. Itu namanya orang yang bersedekah kerana tujuan yang khusus. Maka ini yang dikehendaki. Sebab itu Rasulullah SAW pada zaman baginda SAW, apabila baginda panggil para sahabat untuk bersedekah, semua sahabat buat kerana khusus. Ketika Nabi SAW sampai di Madinah, apabila unta Nabi SAW pakik, kan Nabi mula masuk Madinah, orang sibuk pegang unta Nabi. Yang pegang ni biasanya orang yang ada pangkat lah. So pegang, sampai kata Nabi, da'uha fa innaha ma'mura. Kata Nabi, tinggalkan unta tu. Unta tu diperintah oleh Allah Ta'ala. Dia pandai nak berhenti mana. Tak payahlah kalian sibuk tarik. Orang lepas. Maka akhirnya unta tu parking di mana hari ni yang disebut sebagai Raudhah. Unta tu pun parking. Kata Nabi SAW, huna al-manzil insya'Allah. Di sini lah tempat kita tinggal. Maka tempat yang diparking oleh unta tu ialah kubur lama, tanah milik dua anak yatim dan tanah kebun-kebun kurma yang dah mati. Maka kata Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bayar kepada Sahal dan Suhail ini 10 dirham emas. Sahal dan Suhail ini dua anak yatim. Ceritanya Sahal dan Suhail kata, ya Rasulullah, aku nak infak je tanah ni. Dia kata, tak, bayar pada dia. Faham orang masjid? Maknanya kita jangan asal kedai orang Melayu, kita nak beli ekor 8. Boleh tak bagi infak pada masjid 7, masjid bayar 1 je. Tutup kedai kawan tu. Nabi tak pernah buat gitu kan? Nabi bayar. Sebab itu masjid kaedahnya, masjid cari orang yang menyumbang. Saya ingat tuan, dekat masjid apa ke benda pula lah dekat Johor ni nama tempat ni. Yeah? Saya lupalah nama tempat ni. Masjid tu bang, tak ada aircon. Kebetulan hari tu ceramah, agaknya orang semua tak ada kerja belakang. Datang penuh masjid tu. Masjid besar, penuh. Memang tak ada kerja lah hari tu kan. Dia mimpi apa, tiba-tiba datang ke masjid. Semua sibuk berkipas. Panas, tak ada aircon. Tuan-tuan punya aircon sejuk. Ini dah macam kat Eskimo rasa lah. Memang sejuk tu. Saya kata tuan-tuan, masjid tuan-tuan ni besar. Aircon tak ada. Kalau tuan infakkan aircon ni, nescaya setiap kali program yang ada, semua akan dapat pahala tu pada tuan-tuan. Tuan-tuan, menjelang minggu depan, satu orang telefon masjid. Dia kata, tak tolong masjid datang pejabat, saya boleh. Dia kata, kenapa? Dengar kata Ustaz kata itu suruh infak aircon. Dia kata, masjid tak ada aircon. Datang, boleh. Dia kata, tuan, kalau ni ceritanya dia lah. Tuan, kalau tuan nak sedekah, tuan datang ke masjid. Boleh juga, cuma kalau boleh wakil masjid datang, kita bincang. Masjid kata tak apa, kita datang juga. Datang. Rupa tuan, satu masjid sebesar-besar tu, semua dia bagi. Yeah. Saya ingat berapa belah aircon dia bagi. Masjid besar. Dia bagi semua.
Dia kata, semua ikon saya bagi. Dia kaedah dia begitu. Bukan tuan pergi kedai ekon, tuan tekan orang yang menegak ekon tu. Berapa boleh bagi? Ekon 5 horsepower. Kita beli dalam 3,500, kita jual 3,900, untuk masjid kita jual 3,900. Bagilah 1,500. Tak mabuk kawan tu. Sebab tu kan begitu keadaan ni. Nabi SAW sebut, tak tahu telaga Osman, Bi'ru Osman. Kan hari ni telaga tu sambil Yahudi. Nabi SAW kata, pasal di Madinah ni susah nak dapat air yang sedap. Kata Nabi SAW, siapa yang beli telaga tu, setiap timba pahala ni untuk dia. Sahabat dia dengar begitu, berlumba-lumba. Nabi Sayyidina Osman hantar wakil ni pergi deal dengan Yahudi tu. Bos aku kata, nak beli telaga engkau. Yahudi kata, sorry, telaga ni bukan untuk dijual. Nabi Sayyidina Osman ni orang cerdik niaga. Kata Sayyidina Osman dekat mantu dia, kau deal dengan dia, tak usah beli telaga. Beli untuk hak minum air saja. Maknanya telaga kau punya, tapi Isnin aku punya air. Selasa kau punya, Rabu aku punya. Kita selang hari. Yahudi tu menung. Boleh juga. Bodoh Yahudi tu. Maka Sayyidina Osman kata, baik tuan-tuan, Isnin saya punya, ni contoh je lah, dia tak sebut lah Isnin. Hari ni saya punya, lusa saya punya, tulat bukan saya punya, lepas tu saya punya, masa saya punya, tuan-tuan boleh ambil air ni ikut suka tuan-tuan, tak payah bayar 10 sen pun pada saya. Ambil. Menung Yahudi, time dia punya tak ada orang beli. Pasal orang dah ambil air semalam. Kecuali yang emergency mungkin semalam tak boleh ambil, terpaksa lah beli. Tapi merodot niaga. Akhir Yahudi tu membingung dia. Dia kata, bincang balik. Bagi tu bos sekolah, aku nak jual telaga ni. Perniagaan sudah teruk lah sekarang. Kata mantu Sayyidina Osman, dia kata, bos aku nak beli dulu harga mahal, kau tak nak jual. Sekarang kalau kau nak jual, aku boleh bayar banyak ni sahaja. Bolehlah. Kalau aku bertahan pun nampak perniagaan tak boleh jalan dah ni. Nampak Osman lagi kaya nampak. Akhir, dapat telaga tu untuk Sayyidina Osman. Maknanya apa? Ada matlamat. Ada tujuan. Tapi tujuannya itulah. Maknanya dah habis beli, sudah lah. Jangan kita kumpul terlebih begitu. Jadi orang lain tak boleh manfaat. Tuan-tuan faham ke tidak? Ada sesetengah orang, dia kumpul banyak-banyak. Semua infak untuk dia. Orang lain nak pakai, tak ada duit. Jadi tak betul. Biar kita, berapa perlu? Oh, kita sebulan kita perlukan 80 ribu untuk program-program kita di masjid ni. Baik. Tuan-tuan, impak sekarang 60 ribu, kita perlu lagi 20 ribu. Begitu. Jadi supaya ada fokus pemberian. Orang pun tahu saya nak bagi 2 ribu, saya nak bagi 6 ribu, saya bagi 4 ribu, saya bagi 1 ribu, saya bagi 100. Macam itu. Maknanya supaya kita tidak sedekah tadi tu kata orang sembrono saja. Tak. Itu yang paling bagus. Itu yang Nabi tunjuk. Sedekah untuk dapatkan telaga, akhirnya dapat. Sedekah untuk dapatkan tanah, akhirnya dapat. Ini orang Islam kena fokus. Saya dulu, saya ingat dalam forum berani, saya sebut, di antara kekuatan orang Islam ialah wakaf. Wakaf. Sebab wakaf ini kita boleh buat pemilikan untuk orang Islam tanpa kita risau kemampuan. Kenapa? Sebab dia boleh dimiliki oleh ramai orang, tetapi dia tidak dimiliki secara khusus. Contoh, tuan-tuan kata apa? Baik, kita jangka kita nak beli Pantai Remes ni punya pantai. Bukan tanah tu, pantai tu kita beli. Tanah tak boleh beli, sebab orang punya. Pantai tu je kita beli. Contoh. Contohlah tuan-tuan, saya pun tak tahu apa benda nak beli kat sini. Macam nak buat? Kita buat wakaf. Jadi setiap orang yang wakaf, maka berapa banyak pun kita boleh memberikan kita punya harta tadi, dan dia boleh jadi milik orang Islam. Kerana dia tak jadi milik individu. Wakaf dia tidak akan jadi milik individu. Dia jadi milik orang Islam. Itu kelebihan kekuatan wakaf. Tapi yang ini kita tak buat. Sebab itu masjid kena banyak manfaatkan melalui wakaf. Beli, memanglah orang wakaf duit, tuan-tuan tak boleh belanja sebab tuan-tuan kena beli barang. Apa tuan-tuan buat? Kita beli kedai.
duit tadi tukarkan dalam bentuk barang. Memanglah kedai, bila kita sewa atau kita meniagakan, hasil dia gunakan balik untuk masjid. Siapa yang bagi? Jemaah bagi, bukan kita bagi. Dan selagi mana orang tu mati, seorang tu mati pula. Selagi mana benda tu hidup, benda tu hidup pula. Selagi mana benda tu ada, dan walaupun orang itu mati, tetap pahalanya dapat untuk dia. Mana kedai tu kita punya? Cuma tak payahlah tuan-tuan buat modal. Wakaf singgit setiap kali lalu cerita dengan anak-anak. Ni kedai ayah punya. Ayah ada share. Berapa ayah bagi dulu? Singgit. Singgit cerita setiap kali lalu. Itu kekuatan kita orang Islam sebenarnya. Kena buat, tuan-tuan. Supaya kita, masjid surau kita ada kekuatan. Ummah ni ada kekuatan. Sebab wakaf ni kalau kita tak hidupkan, dia akan rugi. Masjid boleh buat. Contoh tuan, apa yang kita nak buat? Pekan kita ada kedai, hotel. Buat. Dia tidak satu hari. Kita beli bangunan. Tuan-tuan, bangunan ni harga, katakan contoh, RM700,000. Kita perlukan dana. Target nak apa? Kita nak buat hotel. Buat. Saya berceramah di Melaka. Masjid dia panggil Kampung Hulu. Di belakang masjid tu ada hotel milik masjid. Baru kekuatan ekonomi orang Islam. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan rasa ini, jangan rasa sedih. Kalian akan tetap tinggi kalau beriman. Maknanya kalau beriman, kalau sekadar syok saja, kita adalah umat terbaik, bawa tenang. Terbaik apa ke benda ni? Nak impak pun kedekut. Kita nak buat untuk agama pun takut. Apa hal? Sebab itu kalau kita kaji tuan-tuan, kekuatan umat Islam dulu, selain daripada kekuatan akidah, mereka menguasai ekonomi. Yalah, masjid nak dapat duit pada mana? Masjid bukan entiti perniagaan. Maka kitalah yang menyumbang. Cuma masjid kena susunkan. Ini yang disebut betul ayat Al-Qarni tadi. Mestilah sedekah tadi, sedekah yang ada matlamat. Ni ceritalah. Kalau tuan-tuan rasa nak buat, tak nak buat dan tak tuan-tuan lah. Kan? Saya boleh ceramah saja. Dan tuan-tuan suruh cerita ni, saya ceritalah. Itulah keajaiban. Keajaiban sedekah itu dalam boleh untuk mengangkat kita umat Islam. Sebab itu hasil daripada wakaf tadi, maka kita boleh balikkan semula kepada asnaf-asnaf orang miskin yang berada di siling kita. Kalau tidak masjid, bagi apa? Masjid jadi tempat sayang. Kan? Kita pun tak ada. Sebab itu disebut dalam bekah kita, faqiru syai' la yu'ti. Yang tak punya apa-apa, takkan boleh bagi apa-apa. Kita pun tak ada apa. Tuan-tuan nak harap apa daripada masjid? Sebab itu kita kena buat. Tapi kalau kita hanya memberi terus, dia akan habis. Kita kena jana dia. Tengok Nabi buat. Itu kekuatan orang Islam. Kena pegang ekonomi. Tapi dalam konteks kita, kerana orang tak buat. Dan tuan-tuan tengok, walaupun namanya lain, di Oxford disebutkan bahawa universiti itu dihidupkan di atas dana, dia tak panggil wakaf lah, tapi dia panggil apa? Apa benda cakap orang putih tu? Wakaf juga lah, payah nak menyebutnya. Yeah. Maknanya, itu orang putih ni buat. Oxford, tuan macam? Universiti itu dibuat atas dana itu. Sama juga di Mesir. Sebab itu kekuatan sedekah. Tuan-tuan jangan ingat keajaiban sedekah. Betul lah. Sedekah ni tuan-tuan. Ya. Saya kata ada 20 fadilat yang disebut dalam hadis Rasul SAW. 20. Makna nak menunjukkan betapa banyaknya kebaikan. Tetapi yang kita nak tengok dalam sudut yang boleh memberi manfaat kepada orang Islam. Apa dia? Sebab itu yang bila Allah Ta'ala sebut, wa antumul a'launa, kalian kan tinggi. Barulah kita canggih masjid kita.
Bukan makna masjid canggih pintu buka sendiri, tak, bukan itu. Tetapi manfaat daripada masjid. Jadi masjid bukan hanya tempat solat, masjid bukan hanya tempat ceramah, tapi masjid juga tempat orang susah untuk nak rujuk. Masjid tak takut apa benda ni, bukan duit masjid, duit orang yang datang. Kadang masjid pun satu hal juga, takut benar dia. Dia lagi suka pamer duit ni. Kutipan Jumaat pertama, kedua, ketiga, keempat, jumlah keseluruhan RM88,693. Suka dia tengok duit. Tengok duit dah tukar jadi 70. Hai, macam mana boleh tukar jadi 70? Itu kerja dia. Okay. Jadi makna itu tuan, kena ingat. Sedekah inilah yang dianjurkan oleh agama matlamat untuk mengangkat Islam itu sendiri. Tapi kena kreatif. Kena sedekah yang biasa dia tidak panjangan. Kena kreatif untuk supaya sedekah itu boleh untuk continuously. Makna berterusan, sambung, sambung, sambung. Kena fikirlah. Itu tuan-tuan ni kerjalah. Tuan-tuan kan suruh saya ceramah. Saya ceramahlah dan tuan-tuan bagi tajuk tu. Tuan-tuan bagi tajuk lain. Kan? Tajuk bunga ke, kumbang ke. Saya ceritalah pasal bunga, pasal kumbang. Tuan-tuan cerita keajaiban. Saya nak cerita bahawa ajaibnya sedekah tadi kerana dia boleh untuk mengangkat kedudukan umat Islam, bahkan manfaat untuk manusia seluruh. Bagaimana? Dia bukan sedekah yang biasa melalui wakaf tadi. Caranya, kembangkan. Orang dulu-dulu wakaf ni wakaf apa? Tanah. Buat apa? Kubur. Betul lah tu. Tapi takkanlah semua tanah buat kubur. Mati saja kerja kita. Sebab tu manfaatkan. Kita ada tanah bagi untuk dibuatkan rumah sewa, kedai, supaya hasil boleh dapat ke masjid. Tuan-tuan bagi tanah, masjid kena keluar duit. Pasal nak meracun tiap bulan, nak potong rumput tiap bulan. Duit masjid lagi jadi miskin dengan sebab tuan-tuan punya infak. Apakah hal? Terpaksa pula masjid keluarkan modal untuk nak menyelesaikan urusan tanah tuan-tuan. Patut kita beri supaya dapat memberikan tambah nilai ke masjid. Ini kena cekali. Kalau tuan-tuan nak tengok dia ajaib lah. Kalau tak nak, hantar tuan-tuan lah. Itu je lah cerita dia. Habislah, cerita panjang pun tak jadi. Kan? Cukup lah tu. Ha. Tak, sebab benda ni ada yang buat. Ada masjid yang jalan. Dan saya sebut dah tadi. Contoh macam wakaf Malaysia. Dia buat. Dia ambil hotel. Tuan-tuan tak payahlah sampai hotel sangat. Beria benar. Tapi kawasan tuan-tuan ni, tak fikirlah kesesuaian daripada sedekah tadi. Sebab tu kita kena faham sedekah itu dia lebih umum dan dia boleh pecah lagi kepada infak. Infak pecah lagi. Kita nak pergi yang mana? Kalau untuk mengangkat kedudukan umat ini manfaat, maka tuan kena buat yang namanya wakaf. Supaya ada penghasilan. Dia akan datang. Duit tu takkan habis. Buatlah target satu-satu benda. Yuk. Macam ada harapan. Mabuk. Nyesal pula aku panggil Ustaz ke ceramah. Pelik-pelik pula idea dia. Bukan macam lain pelik-pelik. Itulah realiti dia. Tuan-tuan tengok sampai hari ni wakaf Sayyidina Osman wujud di Madinah. Boleh? Bahkan disebutkan nombor akaun wakaf Sayyidina Osman masih ada. Tuan-tuan boleh akses. Bukan untuk keluarkan duit, untuk tambah duit. Itu kehebatan. Yang namanya sedekah, yang namanya wakaf. Tuan-tuan, saya nak tutup di hujung ini. Ya, perbincangan kita dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita faham. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Inna salataka sakanan lahum. Wallahu sami'un alim. Surakallahul azim. Ya. Allah Ta'ala sebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambil daripada harta mereka. Ayat ini merujuk kepada sedekah wajib. Ini kita sebut tadi. Sedekah wajib maknanya zakat. Itu dipanggil sedekah juga.
yang sedekah sunat yang tadilah yang kita dah urai yang sampai tuan-tuan mabuk tu, tu dipanggil sedekah sunat. Walaupun ayat ni menunjuk kepada sedekah wajib, tetapi ayat di dalam penjelasan dalam ayat ni sangat meaningful. Maka Allah Ta'ala sebut ambil harta mereka itu tujuannya apa? Tutahhiruhum. Ini sebagai penutup pada perbincangan kita pada malam ni. Tutahhiruhum artinya untuk membersihkan harta mereka. Saya nak pesankan kita, siapa yang berani klaim harta dibersih? Angkat tangan. Lagi kalau makan gaji, tak ada harapan. Seminit kita lewat, kita tak ada hak untuk makan gaji kita itu keseluruhan hari itu. Kita kerja berapa jam? 8 jam sehari termasuk rehat. Maknanya 7 jam. 7 jam 1 minit 60 saat. 1 minit 60 saat. 1 jam 60 minit. 60 minit kali dengan 7, 7 kali 6 4200 minit. Maknanya gaji tuan-tuan satu hari katakan 90 bahagi dengan 4200 minit. Kita buat kalkulator terus. RM90 bahagi 4200 minit. Berapa nak sebut? 0.0214. Jarang ada ceramah siap kira-kira macam ni. Maknanya lebih kurang 2 sen 1 minit. Tuan-tuan lewat 2 minit, lagi 5 minit waktu rehat. Berapa minit kita lewat tu? Lagi 5 minit waktu rehat. Berapa minit lewat? Rejam lewat tu, jangan main. Maknanya setiap minit yang tuan-tuan lewat, tuan-tuan tak ada hak ambil gaji tu. Siapa suruh dengar ceramah? Tuan-tuan dah dengar ceramah, tuan-tuan tak buat, lantak tuan-tuan lah. Besok kena beduk dengan malaikat, tanggung sendiri. Sebab itu lain kali saya pesankan ceramah jangan datang. Besok kita mati, malaikat tanya, mengapa engkau buat? Saya tak tahu pula malaikat. Kan selamat. Tapi kalau tuan datang ceramah, mengapa engkau buat? Kau dengar ceramah tak gitu? Ada juga. Kena beduk. Mana tuan-tuan nak? Itu ceramah tu saya datang. Selamat. Tapi kena ingat, orang tak datang ceramah, kena beduk dua kali. Pertama sebab buat, yang kedua sebab tak belajar. Tuan-tuan pilih lah, nak kena beduk dua kali ke kena beduk sekali? Oh kak, beduk dua kali ke sekali? Sekali, bawa tenang. Tuan-tuan ingat kena beduk tu macam kena jentik. Maknanya, nak sebut, itu kena faham tu. Sebab itu tak ada orang berani declare bahawa harta dia bersih. Maka apa kena buat? Quran bagi penyelesaian. Tuan-tuan ingat sedekah-sedekah ni, tuan-tuan ingat masjid nak mengemis sangat ke duit kita. Mungkin bahasa tu kasar sikit kan? Eloklah pakai sikit-sikit kasar. Kadang tak faham-faham. Ada orang kata, masjid tak kerja lain, kutip duit je. Bang, kalau masjid tak kutip duit, pening kepala kita. Kat mana nak bersihkan duit? Jangan main-main. Sebab itu Quran kata, ambil daripada harta mereka. Tujuannya apa? Salah kata, tutahhiruhum, kata Allah Ta'ala, untuk membersihkan. Sebab bila kita sedekah dengan harapan, ya Allah, bersihkanlah harta aku. Mungkin kita lewat, mungkin kita cengkelan, mungkin kerja sambil menghadap handphone je, mungkin kerja sambil menghadap TikTok aja, mungkin kerja sambil buat part time kak. Oh kak, sambil jual baju lah, baju kurung, stok baru lah. Tak boleh. Tak boleh. Tuan-tuan nak tanya saya, tak boleh. Melainkan kita punya majikan kata, okey, siapa-siapa yang sambil kerja kalau lapang-lapang nak buat part time, sale online, boleh. Baru halal. Masa? Datang lagi ceramah, datang lagi datang. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Tuan-tuan makan gaji memanglah tuan-tuan tak rasa. Cuba jadi majikan macam saya. Saya ada bekerja. Tiba bekerja kita buat benda lain. Meniaga ke? Part time saat jual kuih. Saya baiklah majikan boleh bincang. Sedap tak kuih? Kalau majikan kata, mana boleh? Awak bukannya kerja jual kuih. Tak boleh kita jual. Mabuk. Keluarkan balik tabung tadi. Keluar balik tabung tadi. Dia bukan saya sebut ni. Saya menyampaikan saja. Quran sebut.
Sebab itu Quran sebut tutahhiru, satu. Yang kedua, wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita tak bongkar, kita tak sombong, kita tak riak. Supaya kita rasa, oh ni kita dapat, ni duit kita. Tak, bila kau bagi, maka kau akan rasa bukan aku punya semua. Dan supaya orang yang tengok kita terima juga, dia tidak rasa cemburu. Sebab dia pun dapat melalui penyucian tadi. Habis, saya tak nak panjang. Ini yang paling penting, dengar ni orang mentermis. Allah sebut, kemudian wasalli alaihim, dan taklah kalian doakan untuk orang yang memberi. Ni kejap lagi ada makan. Tak ada. Hai, lain macam. Tak ada makan. Makan, ada makan, tuan-tuan beli sendiri. Tuan-tuan, kadang-kadang orang sedekah. Sebab itu kita doakan. Ni macam kita program-program. Kita mungkin kita tak pernah beri apa-apa. Pernah tak kita doakan, ya Allah, syukur hari ni dapat duit majlis ilmu. Ya Allah, engkau berkatkan orang yang menyumbang. Bukan saya suruh, Quran suruh. Tuan-tuan tak dengar ayat tadi? Saya baca balik. Wasalli alaihim, dan taklah kalian doakan. Allah sebut. Itu keindahannya. Sebab itu bila kita, orang beri makan, orang beri hadiah, doalah untuk dia. Dan sebaik-baik doa, bukan di depan dia, di belakang. Orang bagi makanan, baca doa, ya Allah, berkatkan. Lagi bagus kalau tuan-tuan boleh baca doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma at'im man at'amana waski man saqana. Baca. Allahumma at'im man at'amana waski man saqana. Allahumma at'im man at'amana waski man saqana. Tuan-tuan tak apal, tengok balik rancangan ni. Tengok balik. Ini pergi kenduri kahwin. Terima kasih ya, terima kasih. Sedap makanan, tak dapat apa-apa kita. Membazir jemput dia. Sebab itu kata Nabi, wala ta'kulu ta'amaka illa tuqa. Jangan makan makanan kau tu melainkan orang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa tak mesti orang masjid. Orang masjid pun sama. Allahumma barik lana. Doa untuk dia je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Itu doa untuk kau. Tuan rumah tak dapat apa-apa. Doalah untuk tuan rumah. Allahumma ta'in man at'amana wa sqi man saqana. Ataupun Allahumma barik sahibu hazat tu'am warzuqna warzuqkum rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Dapatlah tuan rumah. Ini tuan baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Sedaplah ni masak, sedap. Baguslah, alhamdulillah sedap. Kalau tak sedap, 14 hari ngumpat laka tuan rumah, nasi basi dia begitu. Tuan-tuan, sebab itu kata Nabi, jangan makan makanan kau melainkan orang bertakwa. Bukan orang masjid, orang bertakwa. Kalau orang masjid tak bertakwa pun, kita tak dapat doa dia. Maka Nabi Allah Ta'ala suruh doa. Dan Allah sebut, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa kamu itu adalah untuk ketenangan kepada mereka. Nampak tuan-tuan? Sebab itu jangan lupa kita mendoakan kepada orang yang mengimpakkan harta mereka. Apatah lagi kita yang mendapat manfaat daripada itu. Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, sejuk ke tak sejuk? Ekon. Kalau tuan-tuan tak sejuk, memang teruk. Tuan-tuan. Saya rasa naik beku dah duduk tengah-tengah. Sebab itu yang ini selamat. Sebab dia duduk tidak mengandai ekon. Yang tengah-tengah ni yang mabuk. Dahsyat betul masjid ni. Saya rasa ni 5 horsepower ni. Betul? 4, Masya Allah. 4 kali 4, 16. Tuan-tuan. Ha? Tak, 4 kali 4, 16. 8 kali 4, 32 horsepower. Tuan-tuan bayang. Ini bukan kita yang bayang. Kan ada orang sedekah. Patutnya kita doakan. Ya Allah, syukur. Ini tidak. Sejuk tu, celaka ekonomi. Hai, orang bagi dapat celaka. Tak pasal kawan. Naik kawan yang impak. Doa. Allah Ta'ala suruh. Ingat, itu bahagian kita pula. Dan satu yang terakhir saya nak beritahu, ulama bincang, adakah kalau kita memberi, ini saya dah sebut dalam tazkirah malam Jumaat, saya ulang lagi, kadang-kadang tuan-tuan tak pernah ingat. Adakah kita memberi, kemudian kita boleh minta, jangan lupa doakan saya. Ambillah. Ini saya bagi. Jangan lupa doakan. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Tetapi yang paling afdal, jangan minta. Bagi je. Saya sedekah. Ambil. Itu paling afdal. Ya? Kenapa? Sebab kita tak harapkan daripada dia, tapi kita harap daripada Allah Ta'ala. Hak kita memberi. Hak dia mendoakan. Dia tak doa,
tak ada rezeki untuk kita, tapi Allah tak akan bagi untuk kita. Faham tuan-tuan? Selalu kan kita kan bagi, jangan lupa doa kasih ya. Sebenarnya nak suruh doa bagus, tapi tak mesti bagi. Ni seolah-olah bagi. Jangan lupa doa, jangan lupa doa. Dah bagi ni, jadi kita yang dah bagi. Okeylah, saya doa, dah bagi, takkan tak doa pula. Mesti nak doa. Kau orang kata teruk no, orang dah bagi tak doa. Jadi seolah akhirnya orang yang berdoa tu dia bukan ikhlas, dia terpaksa. Yalah, tukarlah. Maka tak dapat pada kita. Sebab itu yang paling bagus bagi tanpa minta. Apa ni? Saja sedekah. Alhamdulillah. Maka kita malam ni yang belajar, jadikan amalan kita. Bila dapat sedekah orang, dapat pemberian orang, apa nak buat? Oh kak, apa nak buat makcik? Doa. Cuma tak payahlah depan muka dia. Terima kasih lah ya. Auzubillah minas syaitan. Mabukkan tu. Betul-betul punya doa nampak ni. Tak payah. Dia dah jalan. Ya Allah. Angkatlah tangan. Ya Allah. Kau berikanlah kesihatan pada dia. Kau berkatkanlah hidup dia. Sebab itu doa dekat, apa nama, sedekah dekat Mekah bagus. Kenapa? Sebab orang di sana bila kita bagi, lebih-lebih lagi yang memang perlu kita bagi, dia angkat tangan terus. Ya Allah, kau berkatkanlah dia. Ya Allah. Kita tak cakap apa pun, bagi dia. Sama ada dia memang sengaja terima sedekah atau tidak, nombor dua. Yang penting dia doa. Kita kat sini bila bagi, ngasih lah ya. Kasih. Dia siap tanya pula. Sedap tak ni? Kita dah bagi makan, dia boleh tanya sedap tidak. Kau makan je lah, sedap alhamdulillah. Tak sedap, dia diam sudah lah. Kan orang bagi, bukan bayar. Tapi tak, bukan kita nak doa. Bahkan sibuk tanya sedekah tidak. Besok jumpa. Semalam kau punya lauk tu masin, ya Allah. Sakit hati kita tengok. Doa tak dapat. Udahnya komplain yang dapat. Payah je ni bagi orang macam ni. Sebab itu tu saya bagi orang macam ni. Kenapa? Dia menyakitkan hati kita. Bagilah pada orang yang menghargai. Sekurang-kurangnya mendoakan kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan, cukuplah malam ni. 9.40 dah tuan. Sudah lah tu. Ya, cerita tak habis-habis. Cerita perpanjang pun sampai sudah. Cerita juga. Ya. Cukuplah tu. Ya. Saya rasa saya pun nak balik. Sebab boleh tahan juga jauh Teluk Intan ni. Tadi pagi saya ke apa nama tu? Apa nama? Manjung sini, Manjung kan? Dekat pula rasa. Pantai Remeh ni tak sampai-sampai pula. Tadi saya pernah confident, oh dekat aja. Selalu jauh rasa. Pergi Pantai Remeh, tak sampai-sampai Pantai Remeh ni. Tanya kawan yang mandu tu, dia kata, Ustaz, dekat gunung sana. Ini pantai ke gunung? Kata. Dan kita belakang gunung tu pantai lah, kata dia. Jadi saya ingat, tuan-tuan sekejap lagi balik dah tidur lah. Saya belum sampai-sampai lagi. Lagipun tak tahulah hari nak balik ke KL ke tidak. Kalau saya balik KL, jawapannya tengah malam besok pun sampai lah. Tuan-tuan dah 3 kali mimpi lah. Penceramah tak sampai-sampai lagi ke rumah. Jadi elok lah saya berhenti supaya saya boleh balik awal. Jadi tuan-tuan sampai rumah, jadi saya pun sampai juga. Barulah fair and square, insyaAllah. Ya, cukuplah tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan, insyaAllah. Sekadar itu dulu. Ya, silakan tuan. Silakan. Ayuh. Masih dapat. Ayuh. Tuan-tuan, sebenarnya pertama, isu robohkan wakaf ini, dia ada panduannya. Pertama, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah alihkan harta wakaf tu diganti dengan harta wakaf lain. Ya, tak silap saya, masa itu dijadikan pasar. Tempat tu asalnya dibuat lain, niatkan lain. Cuma ditukar, dibuat tempat lain, dan tempat tu lebih sesuai dijadikan pasar. Pertama. Jadi maknanya ni tukar. Berarti wakaf tu dah khusus tapi tukar. Di Malaysia kita perlukan petua. Maknanya bukan kita suka hati buat tenang. Ni orang tu wakaf sini tak apa, kita tukar je pergi ke sana. Tak. Sebab dia wakaf khusus. Di situ situlah. Ya. Tetapi biasanya pertimbangan itu mengambil kira juga perbuatan Sena Umar. Sena Umar ni tuan-tuan,
dia di antara guru dalam melihat persoalan agama ini berpandukan kepada maslahah. Kita tengok ni contoh lain lah saya bagi pasal soalan tanya tadi. Ini saja contoh untuk sebagai sakafah kita, pengetahuan. Kita tengok makam Ibrahim tu sekarang di situ. Sebenarnya makam Ibrahim bukan di situ. Zaman Sayyidina Umar alihkan ke situ. Sebab apa? Sebab orang ramai nak tawaf. Bila zaman Sayyidina Umar tu dia tengok dah ramai orang tawaf, maka dialihkan, ketengahkan sikit makam Sayyidina Ibrahim tu. Sebenarnya makam Sayyidina Ibrahim bukan situ. Saya sebut itu dalam tanya ustaz sebelum hari raya tu, saya apa nama musim haji, saya cerita bab tu. Memang ada riwayat menyebutkan Sayyidina Umar alihkan makam tu ke tengah. Sayyidina Umar ni dia banyak bergerak pada maslahah. Baik. Jadi sama juga soalan tadi, kita robohkan masjid lama buat masjid baru. Adakah orang yang infak dulu ataupun wakaf dulu tak dapat dah? Tak. Dia kekal. Cuma apabila kita nak buat yang baru tu atas dasar maslahah, sama kaedahnya. Cuma dalam konteks kita di Malaysia, biasanya pengalaman saya di segi SOP-nya, kita kena dapatkan daripada bagian fatwa di pejabat agama, dia akan memfatwakan dahulu boleh rubuhkan. Sebab apa? Dia isunya adalah isu bidang kuasa. Jadi kita tak boleh fatwa sendiri, bawa tenang. Kita orang Termes dengan ini memfatwakan masjid ini diubah, kita ganti baru, bawa tenang. Tak. Dia bila ada fatwa, maknanya apa yang kita buat itu adalah valid. Faham tak? Itu je. Jadi sebenarnya fatwa ini adalah dari segi dia panggil pengurusan dia. Fatwa ini pengurusan. Ya, hukum tu memang ada dah, tapi dia nak ambil, dia panggil taknin. Itu kalau ada mengkanunkan sesuatu ataupun menguatkuasakan sesuatu melalui fatwa. Tuan-tuan tak boleh bangkang, sebab dia ada keahlian untuk membuat keputusan. Sebab itu, tuan-tuan jangan risau. Bila dikeluarkan petua, dia kata, boleh hubung. Itu setelah di petua tu. Maknanya, jangan orang bangkang pula. Habislah, atuk saya sedekah. Bawa tenang. Ya, sebab apa? Yang keluarkan petua tu, semua berpandukan kepada nas. Ada contoh-contoh. Sama ada daripada Nabi SAW, sama ada daripada para sahabat, ataupun daripada para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu. Ha, jadi itu jawapan dia kepada soalan tadi. Faham tuan-tuan? Ya? Ha, sama dapat pahala, don't worry. Don't worry. Ya? Saya terlanjur sebut pasal ni masa saya buat surau dulu. Bukan surau saya lah, surau di tempat saya. Bila dah habis semua, kita letak kapet. Kan? Kapet lah, last kali. Saya pun buka wakaf. Kebetulan jumpa satu orang. Dia kata, ustaz, saya nak buat wakaf boleh? Boleh? Memang kita sedang buka wakaf. Sekaki RM20. Kita boleh, ustaz. Tapi saya nak kuasa imam. So, kita nak apa benda ni? Kita wakaf kapet. Memang lah. Tapi saya nak wakaf kapet kuasa imam. Ay, saya kata lain macam pula. Dia kata kuasa imam confirm ada orang. Ah, sudah. Tuan-tuan, orang kita punya kembali. Kalau semua pakat tempat imam, makmum takkan tak pakai kapet. Saya kata, kak, memanglah tempat imam ada orang. Saya suruh tidak macam mana, semayang pula. Tetapi pahala tu dapat semua. Bukan maknanya tempat orang bijak. Datuk ujung tu siapa semayang tu? Penjuru tu, penjuru. Tuan-tuan wakaf dulu, saya silap tuan-tuan bunyi kat ujung sana. Memang tak masuk syurga lah tuan-tuan nampak. Tak, itu salah faham. Saya terlanjur pasal ini sama. Sebab bukan makna bila yang baru tu, makna orang lama tak dapat. Tak. Faham tuan-tuan? Wallahualam. Soalan tu soalan-soalan. Saya rasa 10 habis ni. Tuan-tuan, wallahualam. Aku lukau lihada. Astagfirullahalazim alaihi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi barakallahu wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, saya ambil seminit saja tuan. Saya nak war-warkan saja. Kebetulan apa nama ni? Ini program terakhir saya di